Ini kawan, sudah jadi, sudah matang. Langsung aja kita kasih ke Mas Nono biar tambah semangat. Waduh, kebeli sih. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mam Mesaro. Kawan, di kesempatan kali ini, tadi saya lihat Mas Gondrong Jaur sama Biungnya lagi ngalamun. Kayak banyak pikiran atau lagi gak enak badan ya kawan. Makanya saya punya inisiatif akan coba memetik kelapa muda. Nanti kita bakar dan kita kasih ke Mas Nono sama Biungnya. Mudah-mudahan jadi tambah semangat kawan. Yuk lanjut, kita cari kelapa mudanya. Iya, dia udah nune kie, nih mame. Dia mungkin apa saya nini nek, juga. Udah, kasih nih biungnya sing sebelah kanan kal. Langsung main lagi sih, udah main ngebong. Duh, iya terus. Lah kie lah iya, kimien yang sing nandur. Apa ikan ini jam mas, sama sing nandur ya? Ih, kelur, langsung kelur. Ya, mantap. Benar, benar sih. Hmm. Hey. 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 Oke. Okay. Lah ya. Cukup. Aduh. Kita langsung proses membakarnya kawan. Yuk lanjut. Nah, ini kawan, kelapa muda yang barusan kita petik bersama. Nanti langsung akan kita coba bakar. Terus setelah matang nanti dikasih sama ke Biungnya sama Mas Nono agar tambah semangat dan sehat kembali ya kawan. Yuk lanjut langsung. Daripada rekan ngalamun, ngalamun sing ora genah, marakna pikiran mumet ya. Kepriwe ngertek bakan adegan men awake seger maning, rika tambah semangat maning uli ngonten. Ditakoni mat, ke masalahe nang apa? Soale mau bengi nyong ketes dolan. Tangana, meh. Kana lah pokoke. Oh, kuwe nang kono biyo wae. Kepriwe kok ya? Mas Nono. Alam Bu, pokoke Mas Nono anu Jono jadi ini kalah. Wis genah gue. Ya Mas Ahmad gue. Bakar nak. Berapa tar? Orangnya udah macam kayak sih. Janganan. Jadi kemudian mereka bima. Jadi kayak gini ya, kayak kan anu meneng ya tetap sabang-sabang ya si Jeno orang pati sehat ya. Terus loro-loro nih gak mau menginjong pesolan. Jadi mungkin kaya na rasa-rasa sing terpendam yang ombok menawane gelem curhatan ke priwe. Wih, kayak gue. Ini kamu buka aja deh, biung ya. Apa? Apa nu mata hati apa nu ke priwe? Genai. Ini kok mata lagi mau dipendam nang rasanya jelek. Mau kayak gini loh. Kok gerimu dunan, pokoknya. Muridku pada ngemat-ngemat nang murid penyong. Justru, kan sedulur kan gue. Gue aja yang sedulur ya kan. Sedulur apa ke priwe? Mikirkan awannya apa nyong? Oke, dilimur, dilimur kawan, kawan, dilimur. Iya benar. Daripada rekan lecek mikirnya barang si orang genah, kurung pala-pala ya orang. Jika tak bakal tekan, main rekan sehat maning, bergas maning, semangat maning. Iya betul bang. Iya betul lu gue bakar apa? Kenapa? Kenapa lima? Ya, papat gue kesenangan Rika. Men mabuk dengan bakar. Mabuk dengan orang mabuk cinta tapi ya. Iya. Duh, masa lu sini kuatir lagi nah, merupakan ukan mutan kan lor baik kok.
Kakak sih lagi ngelukis apa kak? Sesuatu. Cari. Medeni kok. Ngandel ora kowe gambare. Para swaja kowe lah. Landep lah. Ban ya ban. Ya mana nak? Kayak kepribe ya malah kayak orang yang ngomong jadi aneh. Lara terbang ya. Giliran orang grogi ge. Terus nyong mbetan nek ketok karo Aris. Ono ada nomoran, mbetan ono mbetan nang beli kamera ya. Nah, guys, ono darani kuwi dunia milik kotak pokoloan. Pintar nyambung-nyambung naik lah ya. Oh, suaranya dibuang. Ini sudah matang. Mau saya langsung angkat. Terus disajikan. Matang apa? Matang bingungnya lah. Ngantin-ngantin telur rejen karo ngantuk ya. Ini panas ini, Dur. Adegan berbahaya. Adegan berbahaya ya, Tiro. Tak berbahaya. Lumut panas juga. Oke, matang, Kang. Wis, kari. Ten. Oh, enggak apa-apa kayak kudu matang, Kang. Iya. Aduh, kena. Langsung tebas. Ya, Lur. Tuan. Kayak bakar butin, dibakar butin. Mungkin degan butin. Dikerik kayak bakar singkong. Yo ora jahat bisa dikerik ini. Oh, siap. Lalen. Kamu ngomong apa Rik karo biyunge? Lalen. Kalah. Monggo ora dadi bari kang ngomong lah. Air bokok iki bisa dikerik, bila perlu rasa disisiki kok digongo doletok engko nek wis mateng dadi srik-srik. Srik. Ning ngene apa kawan? Iya. Amerika. Nyentak njot sedotan lah. Men tambah semangat. Iya. Ah, njot sedotan dhisik kawan. Aku bocor. Yo. Kita anu ganti yo apa? Simbole yo. Bredur yuk. Waduh. Aduh dulu ya. Bredur yuk. Tunggu gue kan ngarep tunggu gue. Ya. Astagfirullah. Sorry mas. Nanti gue jebakan kan kayak gue. Panas lah. Panas lah. Panas tapi perih ya kok. Kena jebakan Batman. Senjata makan tuan. Apa senjata makan pembantu? Kono ya atas kan. Mane kena ngarep. Nembok nyurut mane kaya mikir. Eh ganteng ora. Aduh ubuk sih Lur. Kayak melu menurut celeran. Kok pengen celeran.
Aduh. Sendok kaya ya. Ya ora sendok-sendok. Oh, di sendok. Anu gue nepe. Di sedotnya panas kan posisi ini gue umbep. Ma? Wis, ikut ini. Lauren. Ini kawan. Sudah jadi, sudah matang, langsung aja kita kasih ke Mas Nono biar tambah semangat. Monggo, Mas. Dipunjuk. Oh, nggih. Matur nuwun. Panas. Ndar acting ora akhir ril. Lur. Iyo rugi di monggo kok. Monggo, monggo. Masih anget-anget gimana gitu. Segera ya. Keberapa biung rasa rek? Langsung piar-piaran. Semangat maning. Syukur langir ya. Tambah semangat biungnya. Memang ke kandungan kelapa muda ke fungsinya jan. Akeh banget kok. Anak bulu apa anak pira ke bu tapi nyora paham bu apa baik. Nek bulu gue salah kang. Kudu nek. Anak si jimani kena gue tambah. Oh iya kenalan maning ke. Tambah pengin. Tambah pengin. Ya, bener banget rek. Tambah ngelak. Oke, moga-moga harapanku ya, Rika tak bakaran banyu degan karo biungnya tambah semangat, kembali maning staminanya kayak mau nek. Terus kayak Rika aja seneng ngalamun, daripada ngalamun dibuktikan nyata kena apa sih dilamun nek. Misalnya kayak mutan ngalamun ngalor ya, ayo ngalor. Enggak, ngasih suka ngomong bener berbingi sore kan. Bingi sore kan ngelor, kan Rika parah. Kenapa kita nanti dilalanya terus kase kang, tadi orang kata Rika kan lor. Melu dadi nang ngerti. Kaya kowe. Melu mulane ya. Wis esuk maning lang ngintili nang mburi nek. Kembatar. Anake Pak RW Jaur alias keponakane biunge. Iya kayak karo sing ganteng dhewek ka. Tukang sayur kowe. Tukang sayur. Ki rayine apa dine iki ya? Nang tukang disut nyorot nang videoku genyoran anak. Ora ana. Oh iya. Anu Mario di balik layar. Nah, enak ya kang? Mantep, nek enak-enak, jangan pelute. Rika nggak ngomong lah, asal pasto kok berbeda selesai tiru-tiru biunge. Selesai kegawa. Nek ya kan harus jarak kasiat teh. Minum ya biunge, iya benar. Kasiat teh bener-bener rakyat terus nyung betek rasa kena kayak gitu mat. Kayak kayak nang ketengnya kayak anak-anak kepriwe kayak terus yang jaluk petna degan ring yugo kayak mari. Mari. Iya. Belur. Temenanan kene orang Glombok. Itu manfaat air kelapa muda yang bisa langsung dirasakan oleh biungnya. Iya. Jadi di keluarga biungnya Mamat itu enggak ada hari tanpa air kelapa muda. Betul. Sepanjang enggak ada yang dijual degane. Iya. Dadine tambah-tambah semangat maning lur. Iya. Peredaran darah lancar jerene wong pinter tapi. Ya barang minum yo. Ya. Tuan rumah malah orang ini. Kuis jangan sembakana dene ora kue dari siji. Oh, masih. Ora kiri cukup ya. Nah, kue cis dulu. Mendeng cis apa rana? Karena mendeng guys. Jangan sampai. Ini yang pertama. Si ngarep lah di kuning orang mendeng cis. Orang mendeng anu mong desa lur. Oke kawan. Hanya ini yang bisa kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawanku yang ingin mencoba rasanya air kelapa muda dibakar. Rasanya enak banget, silakan mencoba dan silakan rasakan manfaatnya kawan. Salah satunya yaitu untuk mengembalikan kebugaran tubuh dan kesehatan tubuh kawan. Awet nom apa ora, Mas? Awet nom ya awet nom, agar orang tua tapi bener. Bener. Gimana sih sama? Gimana biungnya? Bali maning ngabe mau ring biunge kabeh. Oke, terima kasih untuk kawanku dimanapun Anda berada yang telah menonton dan like, mengkomen, mensubscribe dan mendukung channel ini ya sehingga saya lebih semangat membuat konten berikutnya. Ya, betul. Saya Mame Sero bersama biunge. Urung dhisik, Urung. Urung, brewe. Jangan dilihat dari cuma sedegan ini ya, tapi khasiatnya ini Leonor, benar. Jangan dilihat dari hitamnya. Jangan dilihat dari hitamnya. Tapi dalamnya. Dilihat dari Nono yang hitam. Kenapa nih ya? Kayak gue. Leonor? Iya. Makasih. Saya Mame Sero dan biunge. Mas siapa? Biunge siapa? Biunge Mamet, kalau biungku juga ya kena. Iya. Nah, dasarnya kayak gue ya, Nur. Biunge Mas Gondrong Jaur, terus Mbak
Batar. Batar tukang sayur mengucapkan anak RBN channel Lur. Iya Lur, ajak lalen Lur. Subscribe juga Lur. Diliki. Tonton, di like, di komen, di share dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.